Audio Jungle. Kondisi perekonomian global saat ini masih berada pada fase yang penuh ketidakpastian. Walaupun kondisi perekonomian nasional berangsur memulih, namun industri retail di Indonesia masih belum mengalami tren perbaikan. Persaingan industri retail di Indonesia saat ini tengah melemah. Persaingan ini dapat dirasakan oleh beberapa perusahaan retail lainnya, salah satunya adalah perusahaan PT Hero Supermarket Tbk dan perusahaan PT Matahari Putra Prima Tbk. PT Hero Supermarket Tbk adalah perusahaan retail yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Hero Supermarket Group merupakan perusahaan retail modern pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 1971 dan memiliki 5 grup retail yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Hero Supermarket Tbk sebagai salah satu perusahaan grup publik yang sudah bergerak di bidang bisnis retail supermarket di Indonesia berjalan hampir selama lebih dari 4 dekade. Sebagai pionir pasar retail modern di Indonesia, Hero Supermarket telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mengutamakan pengalaman berbelanja, kualitas produk yang sangat baik, dan sentuhan terbaik dari cita rasa lokal dan internasional. Sebagai informasi, Hero memiliki beberapa gerai usaha yang tersebar di Indonesia. Jumlah gerai Hero pada tahun 2015 sempat menyentuh angka 610. Penyusutan terjadi pada gerai makanan seperti Giant dan Hero. Di sisi lain, gerai kecantikan dan perawatan Gordia justru tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, gerai yang dimiliki Hero mencapai 445 yang terdiri atas 82 gerai Giant Express, 57 Giant Extra, 3 Giant Mart, 32 Hero, 270 Gordia, dan 1 gerai IKEA. Angka ini turun dibandingkan 2017, di mana perusahaan memiliki 449 gerai. Sepanjang tahun ini, Hero setidaknya telah menutup 32 gerai retailnya setelah sebelumnya menutup 26 gerai Hero Supermarket.